Persiapan hari Sabtu besok, guys. Kita kan mau dinner. Ingat gak sih kursi ini? Kursi yang dulu banget aku beli pas lagi baru pindahan. Ini warnanya coklat kayak gini. Baru kita ambil dari bawah. Nih, kemarin sempat dicat Andy satu. Jadi kayak gini. Aslinya kan kursi makan kita kayak gini kan. Nih, kita mau ganti seperti ini. Kayak lebih klasik. Jadi kursi-kursi putih Instagramable on the making. Cuci piring udah, sekarang bapak kayak lagi bingung karena kita lagi mikir nih malam bakal kedatangan kira-kira 11 orang dewasa, 2 anak kecil. Terus tadinya rencananya aku mau taruh meja makan di situ. Jadi nanti kayak semua makanan taruh di luar, nanti ngambilin. Bisa kayak ngobrol-ngobrol duduk di sini atau juga ini kursi yang kemarin habis diselesai di spray. Yuhu. Taruh di sini. Cuma galau. Sih bilang pohon Natalnya taruh di luar aja. Taruh di luar. Kita kan mau foto bareng rencananya, sayang. Terus kita gimana fotonya? It's for the side later on, nanti pas mau foto keluarga. Foto keluarga. Foto. Baru masukin ke dalam. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini adalah tanggal 22 Desember dan kita udah siap buat bikin Christmas dinner di apartemen aku sama Andy. Dan hari ini aku akan mengundang beberapa teman dekat aku di Sydney. So, nonton terus YouTube aku sampai selesai ya. Halo. Hi sister. Guys, jadi tuh sebenarnya hari ini dress code-nya adalah putih nuansa pink salem gitu. Nih kan, Mama Mela udah putih, Candice pink. Aku tadi tuh pakai baju ini, guys. Kayak dress putih gitu, terus pakai luaran ini. Lucu banget tadi, terus pas aku nyetrika, lihat dong zoom abis. Nih, nodanya. Tuh, zoom banget kan? Jadi aku pakai baju ini, coba kita kiri dikit. Hello. Nggak, ya. Nggak kiri lagi loh, nggak nampak. Nggak nampak. Tuh, aku... Sini kan di sini. Ya, jadi lo ngaku Tino. Selamat datang! Ulala! Kenalin dulu ini Melody. Itu mana? Melody. Hai, bro! Kesian lo, dari Christmas! Oh, belum ya? Jadi ada fotografer hari ini namanya Daddy. Ya, mamer kamera ya ceritanya ya. Nih aku titip di kamu ya, pegangin, oke? Okay? Oke, okay, sip. Jadi aku tunjukin dulu ya yang nonton. Hai, Hamra. How are you? Akhirnya sampai. Jadi tadi gimana? Jadi kita ke station. Apa? Tadi kita station. Cuman, gak kira bawa. Halo. Ternyata pakai putih. Iya, ini aku buat rumah ya. Ya, ada beda sedikit ya. Aku tadi kita udah gitu. Gue sama si Brian aja ya. Oh ya. Tahu lu gimana sih jualin aja lu. Jangan nih. Kompor banget. Nah, ini dua. Atau is gonna be casual. Atau we gonna call it. Barusan Brian nyuruh Andy pakai gel rambutnya lagi. Tamu-tamunya pada rapi sih. Andy kayak pakai celana pendek. Around season. Apa ini? Ini
jelnya juga warna hijau kan? Warna hijau. Pakai jel ya. Wah, itu boleh di celana nih. Jadi kan celana lu kayak tadinya aku mau nge-vlog juga dong, terus kayak wah elah nge-vlog dia editnya juga gak tahu kapan. Tapi udah keburu kayak Christmas tahun depan gue udah sama dia. Ini Mother's Day International Indonesia. Mau kasih ini bacain ah. Ups. Ada yang datang, coba lihat siapa yang datang nih. Bukain dulu kak. Halo, passwordnya apa? Oh, oke, okay. Masuk. Looks good. Looks good. Well, today we have some steak. The way you cook steak is with salt and pepper and thyme and good old don't Aussie forget to massage the olive oil. Massage yes, the and meat. You gotta massage the meat. Purple atau pink? Pink. Purple atau yellow? Apa ya? Gak tahu. Mau deh. Udah deh. Yellow. Oh, ini fragrance buat you. Sarah. Perkenalan ya. Judulnya Christmas dinner ya, makanannya rancabana. Sate Padang dan steak buatan Andy dan paru. Ini paru yang bikin sama sama yang ini. Halo sis. Iya, halo. Sambel ada sambelnya. Sambelnya. Ah, yakin memang ada. Kayaknya aja ada sambel. Oh, gue lupa banget lagi nyiapin sambel. Selamat makan, coba dong review jujur dari anak Farina. Enak. Take your time. Enak banget. Dagingnya belum? Gue nyobain bumbunya yang penting, enak banget. Oh gitu? Bumbunya pedes-pedes gitu. Sumpah enak banget. Review jujur dari orang Padang asli. Ini orang Padang asli berarti baru mulai ini ya. Tadi gue nyobain steaknya soalnya. Okay. Sekarang ya. Yeah. Review. Dagingnya empuk banget. Wow. Bumbunya nggak terlalu pedes tapi benar-benar kayak sate mak syukur Padang gitu. Tapi ini sih enak banget. Enak banget. Tapi ini Sydney, orang Sydney yang buat ya. Oh mate, very good. Serius? No, actually, no, really is. Really is very good. Sayang masak. Thanks, man. Thanks. Bapak kek. Oh ya? Bikin apa? Oh ya dong. Gue sih udah tahu. Pakai jelly kilo suamiku. Itu lo gimana sih? Udah mau. Ini apa sayang? What are you making now? Lamb. Kambing. Lamb chops. Meh. Like your love. Enak aja lo. Oke, jadi kita habis makan udah kenyang. Sekarang cewek-cewek mau foto. Silakan Mama Bri diatur bagaimana. Jadi betul. Jadi konsepnya tuh awalnya seperti ini. Dari Mama Bri. Nah, sekarang kita mau merealisasikan. Sekarang waktunya berfoto.
Oke, dari tadi kita udah foto-foto. Ini fotonya. Terus tadi Oka juga udah pulang duluan, jadi sekarang kita lagi mau beres-beres. Ini enaknya kalau di Sydney gini nih, teman-teman ceweknya pada sigap-sigap banget ngebantu. Tuh, baju cakep banget ya kan? Kita cuci piring di dapur ya, sis. Kan glowing. Ulala nih, masih ada nih. Apakah ini pertanda? Tinggal berdua lagi deh. Seru gak sayang? Seru. Menjadi host Christmas dinner. Seru. Seperti biasa Andy selalu sibuk masak. Padahal udah rencananya hari ini Andy gak usah masak. Tetap aja Andy masak tadi steak, beef sama lamb chop. Dan abis ludes. Iya. Puji Tuhan ya. Kalau kita juga bisa ngerayain Christmas, bisa ngerayain kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, kita bersyukur banget kalau Tuhan Yesus mau datang ke dunia buat nyelamatin kita. Dan kita juga bisa ngerayain tadi walaupun teman-teman kita enggak semuanya Kristen, tapi kita juga bisa ngerayain bareng-bareng. We're so happy and grateful for that. Yes. Jadi guys, kita berdua mau ngucapin Merry Christmas. God bless you. Happy New Year.